Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana birriyadhati wal mujahadah wa nahana anittiba'in nafsil ammarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil wala sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamah nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-89 daripada surah-surah Al-Quran yaitu suratul Fajr, makiyatun wa ayatuha thalathun. Surat Al-Fajr diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin asy wasyab'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Itulah awal daripada surah Al-Fajr ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajri yang artinya adalah demi fajar. Fajar artinya adalah subuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu subuh itu, di mana pada waktu subuh itu manusia baru terbangun daripada tidurnya sepanjang malam dan akan memulai pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari. Kemudian di samping itu, waktu subuh itu mengingatkan kita kepada hari berbangkit atau hari kiamat. Di waktu kita bangun subuh itu adalah tamsil atau contoh, begitulah kita bangun daripada kubur. Orang-orang yang hidup sebelum tidur itu bahagia, orang-orang yang hidupnya sebelum tidur itu tidak bermasalah, orang-orang yang hidupnya sebelum tidur itu bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kebahagiaan, maka begitu dia tidur dan bangun tidur, hidupnya pun akan bahagia, hidupnya pun akan tenang, hidupnya pun sesudah tidur itu penuh dengan kebahagiaan. Nah, bagi orang-orang yang sebelum tidur itu melarat, sebelum tidur itu banyak mempunyai hutang, banyak mempunyai tagihan-tagihan, begitu dia tidur, bangun tidur waktu pagi, tentu perasaannya tidak akan nyaman.
karena akan memikirkan hutang-hutang yang akan ditagih orang. Nah, begitulah para muhibbin rahimakumullah, perbandingan tentang hari berbangkit nanti. Orang-orang yang semasa hidup di dalam dunia mempunyai amal ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai sangkut paut dengan manusia, maka begitu dia dibangkitkan pada hari berbangkit itu, dia bangun dengan lapang, dia bangun dengan senang, tenang dan bahagia, karena sudah banyak bekal-bekal yang dia persiapkan untuk menghadapi keadaan yang selanjutnya. Tetapi bagi manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini, banyak maksiat kepada Allah, banyak zalim kepada sesama hamba Allah. Nah, begitu dia bangkit daripada hari berbangkit itu, dia akan menemui berbagai macam masalah. Dia akan menemui berbagai macam kesulitan-kesulitan, yang mana semakin lama semakin banyak kesulitan yang dihadapinya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah, wal fajri, demi subuh. Supaya kita mengingat tentang keadaan subuh itu. Kemudian Allah bersumpah lagi dalam ayat yang kedua, walayalin ashrin, demi malam-malam yang sepuluh. Berbagai macam pendapat ulama yang menafsirkan tentang yang dimaksud dengan malam-malam yang sepuluh itu. Yang terkuat di antara pendapat ulama tafsir, yang dimaksud dengan malam-malam yang sepuluh itu adalah malam pertama sampai sepuluh bulan Zulhijjah. Hidup sehari Zulhijjah sampai sepuluh, itu disebut dengan layalin ashar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang sepuluh itu? Karena pada malam-malam yang sepuluh itu, atau sepuluh hari itu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam rahmat dan anugerah kepada orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang memuliakan hari-hari tersebut. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ashru dzil hijjah fajiddu bit ta'ah fa innaha ayyamun faddalah Allah." Apabila masuk 10 dzil hijjah, artinya sehari 2 3 4 hidup 5 6 sampai hari raya haji, "Fajiddu fit ta'at," maka bersungguh-sungguhlah kalian taat kepada Allah. Artinya perbanyak ibadah-ibadah daripada hari-hari selainnya. Karena itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama berkata, "Man akrama hadhil ayyam al-asharah akramahullahu ta'ala bi ashri karamat." Orang-orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberikan itu orang 10 karamah, 10 kemuliaan. Nah, ini orang kalaunya masuk bulan Zulhijjah, ini sudah merubah daripada keadaan biasanya.
baik tingkah lakunya, baik amal ibadahnya, baik keadaan rumah tangganya, baik keadaan usahanya, semuanya dirubah daripada kebiasaan, diperbaiki. Karena memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, rumah nang rigat diberisihi, semuaan diperbaiki. Karena memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, tobat kepada Allah, memperbanyak ibadah sunat, memperbanyak sadaqah, memperbanyak salawat dan salam. Nah, itulah yang dimaksud dengan memuliakan bulan itu, memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Apa 10 kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Pertama, al-barakatu fi umrih, berkah umurnya. Orang ini umurnya berkah. Umur berkah itu apa artinya? Bukan panjang umur. Orang umur 100 tahun belum tentu berkah. Umur yang berkah itu adalah umur yang bermakna dengan kebaikan. Umur yang terisi dengan amal saleh. Itu yang dimaksud dengan barakah umur. Ada orang umur 50 tahun tapi hidupnya lebih banyak untuk urusan-urusan menuntut ilmu, urusan mengajar ilmu, urusan ibadah. Ada orang yang umur 100 tahun tapi hidupnya banyak menganggur daripada amal-amal kebaikan. Nah, ini tidak berkah umurnya. Umur yang berkah itu adalah umur yang digunakan untuk kebaikan. Nah, itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi. Termasuk barakah umur, barakah waktu. Orang-orang dahulu disebutkan di dalam kitab-kitab manakib bahwa setiap malam sembahyang bisa 1000 rakaat. 1000 rakaat. Padahal waktunya sama dengan waktu kita. Tapi mereka bisa melakukan itu. Nah, ini barakah waktu yang termasuk dalam barakah umur. Di waktu-waktu yang sedikit mereka mampu beramal ibadah yang sangat banyak. Nah, barakah umur. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memuliakan 10 pertama bulan Zulhijjah itu az-ziyadatu fi malihi, pertambahan harta. Harta akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hifzu li'ayalihi, dipelihara Allah anak istrinya, tanggungan-tanggungannya, anaknya, istrinya, cucunya, siapa-siapa orang yang dipeliharanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-takfiru li'sayyi'atihi, dihapus kejahatan-kejahatannya. Yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, digandakan pahalanya. Yang keenam, at-tashilu li sakaratihi, dimudahkan pencabutan nyawanya. Matinya kada terlalu sakit, dimudahkan Allah. Yang ketujuh, ad-diya li zulumatihi, cahaya bagi kegelapan-kegelapannya. Kegelapan di kubur, kegelapan di mana-mana, Allah berikan cahaya. Yang kedelapan, at-taskilu li mizanihi, ditambah berat timbangan amal kebajikannya.
Yang kesembilan, an-najatu min darakatihi, selamat dari neraka. Yang kesepuluh, as-su'udu ala darajatihi, naik derajatnya. Nah, sepuluh karamat itu Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan, yang menghormati sepuluh pertama bulan Zulhijjah. Umpamanya di bulan lain kada tapian sembahyang berjamaah. Nah, 10 hari itu inya rajin daripada biasanya berjamaah. Biasanya membaca Quran 3 lembar sehari. Nah, berhubung ini hari yang mulia, 10 hari pertama Zulhijjah itu dia tambah 6 lembar membaca Al-Quran. Biasanya membaca selawat 100 sehari. Berhubung ini bulan Zulhijjah 10 pertama, dia tambah jadi 200. Nah, itu yang dimaksud dengan memuliakan, memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Di samping itu, dia menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan-bulan biasa, kadang-kadang bisa melihat barang-barang yang diharamkan Allah. Tapi kalau 10 hari itu dia tahan matanya daripada melihat yang diharamkan Allah. Nah, itu maksudnya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadidil a'mal wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah amalkan, Allah kerjakan, Allah mampukan itu hamba untuk berbuat taat di waktu-waktu yang mulia. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah Allah mampukan si hamba itu berbuat amal-amal yang baik di hari-hari yang mulia. Seminggu itu ada hari yang mulia, Jumat, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Nah, itu hari mulia. Ada yang mengatakan beramal ibadah di hari Jumat 70 kebaikan dibanding dengan hari biasa. Nah, apabila hamba ini dicintai oleh Allah, orang ini pada hari Jumat itu dimudahkan berbuat ibadah yang lebih daripada hari biasa. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Bila hari Jumat, orang ini kada ada urusan dunia, tutup urusan dunia. Seminggu itu khusus untuk, satu hari itu khusus untuk akhirat. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari mulia. Nah, bila di waktu itu orang yang dicintai Allah, dia akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada dirinya. Dia akan hormati itu hari-hari yang dimuliakan Allah. Nah, ini alamat dicintai Allah manusia, bakal baik artinya manusia ini. Wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal, dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah gunakan ini orang, Allah mampukan itu orang di waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang tidak baik. Tanda orang yang dimurkai Allah. Hari Jumat, kada hari Jumat sama. Beda bidanya. Kada kau membedakan nih hari yang diagungkan Allah, ini hari yang disuruh kita beribadah, ini hari yang disuruh kita menambah amal untuk sanggup di akhirat. Kada kau membedakan Sabtu, Ahad, Jumat sama. Ini tanda orang yang maqqatahullah, dimurka oleh Allah.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari yang sangat mulia, amal ibadah digandakan oleh Allah. Tidak ada peduli. Hidup yang tidak ada tahu berapa hari sudah nih, tidak ada tahu juga. Apalagi menjaga apabila hidup Zulhijjah, nah, dijaga kedatangannya. Wa idza maqqatahu istamalahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal, apalagi berbuat dosa atau maksiat di hari-hari yang mulia itu makinnya berat lagi. Nah, jadi alamat itu sudah ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah bersumpah dalam ayat tadi, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Itu menunjukkan kemuliaannya malam-malam yang 10 itu. Wasyab'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Para ulama tafsir menjelaskan bermacam-macam bahwa dimaksud dengan genap itu adalah sifatnya makhluk. Sifat makhluk ini genap. Ada kudrat al-hadithah, ada al-ajzu, lemah. Dalam diri kita ini ada kemampuan, ada kelemahan. Dalam diri kita ada ilmu, ada jahil. Dalam diri kita ada kehendak, ada terpaksa. Dalam diri kita ada hidup, ada mati. Nah, selalu dua, selalu genap. Sedangkan wal-watri itu demi ganjil, artinya sifat Allah. Sifat Allah itu kudrat, Allah kuasa kada dalamahnya. Allah punya ilmu, kada ada jahilnya. Allah punya kehendak, kada ada terpaksanya. Nah, wasab'i wal watr, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila dia telah berlalu. Yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah latub'atsunna, bahwa kalian nanti pasti akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamun lidhij, adakah pada yang demikian sumpah itu pengaruhnya bagi orang-orang yang berakal? Apakah sumpah Allah itu menambah keyakinan mereka tentang kebenaran adanya hari berbangkit itu? Ini surah diturunkan di Mekah, artinya sebelum Nabi kita hijrah. Beliau masih menghadapi kufar Quraisy, yang mana mereka itu mengingkari akan adanya hari berbangkit itu. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Fajr ini ditutup dengan beberapa ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu mutmainnah, hai nafsu yang tenang. Maksudnya tenang kenapa? Maksudnya Allah di sini memanggil, hai nafsu yang tenang denganku, hai nafsu yang merasa bahagia denganku, hai nafsu yang percaya denganku, hai nafsu, hai diri yang merasa aman bersamaku. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini ada berbagai macam ketenangannya, kebahagiaannya. Wa minan nas man yatma'innu ila dunia, ada sebagian manusia yang dia itu tenangnya dengan dunia.
Ada sebagian manusia seperti itu. Orang ini gembira, bahagia, tenang kalau sudah dapat dunia. Wa minan nas may yatma'innu ila dunya. Dapat duit tenang. Kada payu wa gelisah. Gelisah. Nah, ini orang ketenangannya dengan dunia. Ini kada dipanggil Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang tenangnya, orang yang merasa amannya, orang yang merasa bahagia dengan dunia, itu orang kafir, bukan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, "Wa farihu bil hayatid dunya." Orang-orang kafir itu senangnya dengan kehidupan dunia. Wa minan nas may yatma'innu ilal amal. Ada sebagian manusia yang tenangnya itu dengan amal ibadah. Bila baca Quran tenang, baca dalail tenang, baca salawat tenang, baca tasbih tenang. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi, jauh lebih baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi adalah orang yang tenangnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta gembira. Tapi gembira bukan karena hartanya itu. Dia gembira karena harta ini adalah merupakan kiriman Allah kepadaku. Boleh aja gembira. Dapat nikmat gembira, tapi bukan dengan nikmatnya. Tapi dengan dapat nikmat itu dia gembira karena merasa bahwa dia diperhatikan Allah. Dia merasa dikirimi oleh Allah, dia merasa dibantu oleh Allah. Lalu dia gembira. Nah, itu baik gembira seperti itu. Dia beribadah sembahyang sekian rakaat, habis itu tenang, senang. Tapi dia senangnya itu bukan dengan sembahyangnya itu, dia senangnya dengan taufik yang diberikan Allah. Dengan taufik Allah aku bisa sembahyang sekian rakaat, dengan taufik Allah aku bisa menuntut ilmu. Nah, senangnya itu bukan dengan pekerjaannya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mutmainnah, yang tenang kepada Allah. Allah kada melarang kita gembira dapat nikmat. Allah kada melarang kita gembira mampu beribadah. Tapi Allah melarang kalau kita gembira hanya karena itu. Mestinya kita gembira kepada yang mengirimi, kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, wahai diri yang tenang kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu hal keadaan ridha dan diridhai. Dia senang menghadap Allah, Allah pun senang menerima kedatangannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan kekasih-kekasihku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, ini orang-orang yang dirinya sudah nafsul mutmainnah, jiwa diri yang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita nafsul mutmainnah ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك.